Ya, terima kasih, Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia, dan kita masih akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita dengan Bang Soplo Nimam yes. yang bukan hanya, bukan hanya menarik uh, ojek daring, mm -hmm. gitu ya, menjadi mm -hmm. pengemudi ojek uh, daring, tapi juga mencetak generasi penerus sebagai penghafal Al-Qur'an yang bisa bermanfaat buat dirinya, dan nanti bisa diteruskan ke daerahnya masing-masing di pondok pesantren ini. Betul, Aha, kalau kita kembali ke Bang Soplo, Bang, yeah. di Nurul Iman ini saat ini ada berapa santri, dan apakah benar memang uh, hanya menerima santriwati, gitu ya? Kenapa? Yeah. Nah, ke kebenaran. Ini ada santri kurang lebih memang 100 lebih awalnya. Memang ada yang namanya silih berganti bahkan ada yang sudah lulus selesai belajar. belajar. Kurang lebih sekarang yang bermukim ada bangsa kurang lebih 7 sampai 80 ada yang mukim dan juga ada yang kalong juga gitu. kurang pergi gitu ya Oh kalau yang bermukim memang udah banyak kurang lebih ada 60 orang lah disitu gitu kenapa santriwati Kenapa karena adik saya ini memang perempuan dan sebagai pemimpin pondok pesantren Eliyat Saliha gitu dengan Ustadz Ubaidillah mereka fokus hanya untuk kepada perempuan dan Uh, di sini kita berpikir kembali bagaimana kita nanti akan uh, untuk santri putra gitu mm -hmm. tapi selama yang sedang berjalan ini santri mm -hmm. Wati, okay. oh, oh gitu. Okay, jadi memang sudah berjalan santri Wati dan nanti pengembangannya akan ada insya santri Allah Insyaallah doain, insya gitu mudah-mudahan ya. nggak ada masalah, semuanya urusan lancar kan mm -hmm. begitu. Bang ini kan mm -hmm. untuk dana-dananya memang uh, dari donatur tidak tetap juga terus abang juga ikut sumbang di sana ini guru-gurunya gimana bang masalah nah, nah, honor itu dia yang saya pikirkan guru-guru kita ini uh -huh. di pondok pesantren Iman. semuanya nggak dibayar mereka kesian oh. sebenarnya saya prihatin bagaimana walaupun ada ustadz yang ngajar kiratil Quran ada yang ngajar bahasa Arab ada yang ngajar kitab ya kalau memang pemimpin itu sendiri kan memang adik saya itu dia memang Pengajar Tahfiz quran hmm. ya kan hmm. gitu Insya Allah walaupun gak dibayar Paham kita ngerti Tapi kan hmm. kalau kita ada guru-guru Dari luar dari kita luar, harus ya. Bagaimana berusaha ya, betul -betul. minimal kan dia ada Uang transport hmm. itu saya sedang berpikir Bagaimana bisa mencapai mem, apa memberikan uh, Infak kepada mereka gitu hmm. mudah-mudahan Insya Allah ada gitu jadi rezekinya, rezekinya ya. dan saya masih berusaha untuk berpikir mencari solusinya hmm. gitu Oke okay. ini santri-santri uh, yang ada saat ini itu berasal dari mana aja Pak? Oh kalau asalnya ada yang dari Jawa Timur oh. Jawa Tengah oh, dari Kalimantan dari Jawa, ya. uh, Banten uh -huh. Serang uh, Jawa Barat, Sukabumi, Cianjur, mm -hmm. Jakarta. Mm -hmm. Jadi memang sudah lumayan okay. dikenal uh, gitu. Dikenal ya, pesantren. alhamdulillah mm -hmm. ya. nah. Dan beberapa alumni-alumninya pun ada banyak manfaat dan faedah Prestasi gitu, juga, juga berprestasi. ya. Oke, nah nanti kita akan tanya prestasi-prestasi mm -hmm. uh, dari alumni uh, didikannya. Ini nih Bang, Bang Soplo, Soplo ya. nih, tapi kita mau lihat dulu tayangan berikut ini pemirsa mengenai ajarkan nilai kehidupan di pesantren. Ini dia. Di pesantren yang dikelola Endang Irawan ini, para santriwati diajarkan untuk menjadi pribadi yang mandiri, seperti memasak dan menjaga kebersihan pesantren. Selain pendidikan agama, pondok pesantren ini juga menanamkan nilai-nilai kehidupan pada para santriwatinya. Penanaman nilai-nilai tersebut didapat dari seminar serta diskusi tentang motivasi hidup yang diadakan oleh para pembina pesantren. Para santriwati ini juga memiliki segudang prestasi. Salah satunya adalah lomba baca Al-Quran di tingkat kecamatan, kota hingga provinsi. Salah satunya adalah Aura Fazira. Santriwati yang sudah 9 tahun tinggal di pesantren binaan Endang ini sudah beberapa kali memenangkan lomba kori di tingkat kecamatan. Menurutnya tinggal di pesantren ini membawa dampak yang sangat baik baginya. Selain dilatih untuk taat beragama, ia juga banyak belajar nilai-nilai kehidupan dari para pembina pesantren ini. Pak Endang tuh keras, terus udah gitu. Subhanallah, walaupun belum pernah pesantren juga udah banyak ilmunya, lebih dari saya. Ya meski sederhana, hmm. hanya sekedar memberikan motivasi tapi hmm. impact-nya besar sekali. Bahkan sampai berprestasi ya, mami. tadi hmm. kita lihat jajaran pialanya banyak sekali gitu ya. Hmm. Nah, saya pengen tanya nih uh, Bang Soplo, Bang. Abang kalau di sana ngajar ya, Pak, Bang? Saya kebenaran memberikan motivasi kepada Santriwati bagaimana cara mereka belajar dengan giat walaupun hanya sekedar santri yang namanya Uh, sekampung atau salafi, hmm. nah, karena tidak modern, bedanya dengan kita ini kan mereka beralas cuma tikar, hmm. makan okay. cuma pakai daun, terus kalau beda dengan modern yang sudah ada spring bednya, hmm. bahkan ada kamar pribadi, bahkan hmm. pakai AC, kita hmm. memberikan motivasi supaya mereka lebih semangat, hmm. dengan dan tidak kalahnya dengan keilmuan-keilmuan yang mereka timba hmm. di Nurul Iman ini, bahkan bisa melebihi daripada modern gitu, okay. saya memberikan arah motivasi spirit hmm. Bagaimana kita akan mengembangkan nanti kita manfaat mereka kan ilmunya lebih di luar sana lebih dibutuhkan gitu hmm. itu selain harapan. pendidikan agama Apakah juga ada mungkin keterampilan khusus ada yang keterampilan khusus mereka ada yang namanya menjahit oh, okay. untuk keterampilan tangan hmm. ya intinya bisa memasak nanti hmm. karena dibina, dibina ya. Alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit uh, berusaha mudah-mudahan hmm. semua berjalan dengan lancar hmm. untuk mereka yang mondok itu uh, semua makanan ditanggung oleh pondok pesantren alhamdulillah semua itu sebanyak mereka sebanyak tujuh puluh Iya, semua dia ya, makan semua masak di sana hmm. oh, -oh. Okay. nggak ada yang bawa dari luar karena okay. kita memang tidak pernah memberikan izin mereka keluar begitu saja hmm. uh, karena seperti adanya Sekolah-sekolah uh, umum tidak, hmm. saya memberikan batasan waktu mereka keluar jam berapa dan harus izin wow. dengan alasan yang tepat. Kalau hmm. tidak ada alasan, saya tidak pernah ketat. Kasih. Dan disiplin, ya, bang disiplin ya, ini sekali. Ya. pantas dikenal oh, keras oh, tadi, karena ya, iya. saya Kita, ini ya. Hmm. karena kenapa? Karena ini adalah pondok pesantren dan bukan sekolah umum, hmm. karena harus tegas untuk kenapa mereka lebih berpikir nanti ke depannya. Karena saya hanya khawatir kalau mereka keluar gitu hmm. aja. Tapi untuk anak-anak sendiri ada kriteria khusus nggak sih, Bang, untuk masuk ke pondok pesantren Nurul Iman ini? Saya rasa gampang sekali gitu mm -hmm. kalau memang untuk pondok di pesantren Nurul Iman ini hanya datang uh, memberi uh, untuk kasarnya uh, me apa, me apa namanya, apa, ya? Mendaftar, mendaftarkan gitu ya? diri. Mm -hmm. Silakan, Fodol, aneh nggak pernah masalahkan apabila dia yatim, bahkan free gratis mm -hmm. tidak pernah saya kenakan biaya. Seperti adanya uang bangunan, lah uang pakaian, lawan saya tidak pernah bilang seperti Oke. itu. Kalau memang fakir, pukoro kan saya lihat. Mm -hmm. Kalau fakir, pukoro kan juga beda. Jangankan pendapatan buat anaknya, mm -hmm. buat bapaknya, mamanya juga susah. Betul. Kita kalau mau untuk... Sekian berapa ini kita bingung juga Kesian mm -hmm. walhasil yang penting tuh anak mau belajar mm -hmm. tuh anak mau berusaha jadi orang pintar insyaallah bismillah. Oke, jadi Se siapapun uh, bisa mendaftar uh, uh, terutama memang uh, uh, untuk mereka yang tadi yatim uh, uh, dan juga uh, fakir miskin uh, 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 bisa masuk bebas dengan mudah di sana dulu. Alhamdulillah ya. tidak nah, pernah ada hambatan satu apapun. Betul. Kita ya. pengen tahu nanti Bang prestasi apa saja yang sudah pernah ditorehkan di Nurul Iman ini tapi kita harus jeda dulu ya. Kita Siap. akan balik lagi berbincang dengan Bang Soplo tapi kita harus jeda dulu. Tetap bersama kami pemirsa di Bincang hal Indonesia.